Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman. Selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang banget hari ini Uma masih bisa jumpa dan share kegiatan hari ini. Oke bunda dan teman-teman, langsung aja ya ke video. Ini tuh Uma mau ngeliatin ke bunda dan teman-teman kondisi dapur kontrakan Uma yang ya ginilah ya bun, agak berantakan banget. Gimana sih bahasanya Uma? Berantakan ya bunda dan teman-teman. Soalnya ini tuh belum diberesin, makanya berantakan ya. Oke, jadi kali ini itu videonya Uma mau ngajakin bunda dan teman-teman buat bebersih dapur sederhana di kontrakan Uma ini. Buat bunda dan teman-teman yang mungkin lagi nyari inspirasi buat bersih-bersih, lagi mageran nih, ayo kita sama-sama bebersih yuk bun. Nah, di awal bebersih, Uma mau bersihkan area atas kulkas dulu. Seperti biasa ya bun, di atas kulkas ini banyak banget barang yang random, karena memang gitu ya kebiasaan kami. Bunda dan teman-teman ada juga gak sih yang gitu? Jadi kayak misalnya nih abis makan narok saus sampai di situ ya. Terus ada di situ kabel juga. Nah, ini ada speaker Quran juga, Uma tata lagi di tempatnya. Terus di situ Uma pakai kantong ASO ya bun. Kalau di Minang kantong ASO itu ya bun, atau kantong plastik. Nah, itu Uma buang-buang sampahnya. Terus di sini ada telur 2. Tadi itu Uma bekas dari warung ya pagi-pagi. Ini Uma taruh di belakang dulu. Terus di sini Uma mau bersihkan area atas kulkas ini. Ini tuh nggak terlalu kotor sebenarnya ya bun, makanya nggak terlalu Uma bersihkan yang kayak gimana banget gitu ya, cuman dilap-lap dikit aja di atasnya. Lanjut Uma ke sini ke bagian dapur. Nah, kalau dapur ini emang kotor banget, soalnya piring belum dicuci, terus juga di situ Uma ada bekas masak, jadi masih ada wajan atau penggorengan di atas tungku kompor itu ya. Sebelum lanjut bebersih yang lain, Uma di sini mau refill ada sedikit minyak goreng ya bun. Tadi pagi itu Uma habis beli minyak goreng. Nah, ini Uma masukin dalam botolnya. Terus di sini Uma lagi pindahin nasi goreng anak-anak itu ya bun, dari wajan ke tempat mereka nanti biar bisa dimakan lagi. Masya Allah, pakai bersin segala ya, alhamdulillah. Oke bun, lanjut lagi. Di sini Uma mau taruh di bawah ya si wajannya, dekat wastafel. Terus semua sampah-sampah Uma masukin juga dalam kantong ASO ini ya bun. Jadi nanti itu waktu kita nyuci piringnya nggak ada sampah-sampah lagi, jadi biar enakan gitu loh bun waktu nyuci piringnya. Oh ya bunda dan teman-teman, hari ini lagi pada ngapain nih nontonin video Uma? Boleh ya bun di komen-komen di kolom komentar. Oke, di sini itu Uma mau ganti suasana dapur ya bun. Uma tuh kayaknya agak bosen ini sama suasana dapur yang ada wallpaper, bukan wallpaper, papan apa itu namanya ya, papan hias gitu ya, apa ya istilahnya ya, aduh kok lupa. Nah, Uma mau ganti itu ya bun, yang pokoknya papan itulah yang ada buah-buahan sama daun-daunnya itu. Sekarang tuh Uma mau pindahin si yang putih itu loh bun, kelihatan ya yang putih itu, apa namanya ya, gantungan yang putih itu mau Uma taruh di sini. Kebetulan Uma juga ada 2 di situ ya. Tapi sebelumnya Uma di sini mau tata dulu yang ada di papan rak gantung gitulah ya bahasanya ya. Papan gantung ya gitu ya. Itu tuh Uma taruh lagi bumbu-bumbu di situ. Oh ya, untuk bumbu yang lain Uma taruhnya di atas lemari piring ya bun, karena itu kan space-nya kecil ya, jadi nggak muat banyak. Terus juga kalau untuk tempat-tempat bumbu gitu, Uma biasanya punyanya yang gede ya bun, yang kecil kayak gitu Uma masih punyanya 2. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya Uma mau nambah lagi buat taruh gula, mungkin taruh kecap atau taruh saus ya bun. Nah, ini dia bun, udah selesai aja ya. Nggak tahu ini videonya kepotong. Nah, itu dia suasana barunya ya bun. Gimana menurut bunda teman-teman? Cocok nggak ya ini tuh di dapur ini? Itu loh yang putih-putih 2 itu Uma taruh di sana, karena itu tuh Uma memang punya 2 ya bun. Kebetulan Uma punya stok gitu ya, waktu Uma dikontrakan lama itu Uma bawa ya. Jadi Uma taruh aja di sini karena di tempat lain itu kurang berfungsi gitu loh bunda, makanya Uma letak aja di situ ya. Oke, lanjut lagi. Di sini Uma mau refill lagi, ternyata ada juga minyak goreng di atas lemari piring ini ya bun. Jadi Uma sekalian aja masukin ke dalam botolnya. Nah, ini dilap-lap pakai tisu karena ternyata ada tumpahan sedikit. Nah, ini dia di atas ini tuh yang Uma bilang tadi ya bunda ya. Jadi ada botol kayak
botol apa ya, botol gula, tempat-tempat bumbu-bumbu lah gitu ya. Jadi Uma tuh punyanya yang gede ya, kayak gini ya Bun, terus warnanya juga random, nggak satu warna gitu. Ya udah nggak apa-apa ya Bunda, yang penting kita taruh rapi dulu, nggak apa-apa deh ya, sederhana yang penting rapi gitu ya Bunda ya. Nah ini tuh Uma tata-tata tempatnya. Nah itu ada mobil-mobilan Abang Zaid ya nyampe di situ. Nah ini telurnya mau Uma masukin kulkas aja deh, karena takutnya nanti ngelinding gitu ya, jatuh dianya kalau di atas lemari ini. Makanya Uma taruh aja di dalam kulkas. Nah untuk area atas ini Uma nggak terlalu bebersih yang gimana-gimana banget ya Bun, karena itu tuh udah dibersihkan sebenarnya tadi pagi, tapi nggak Uma videoin ya. Nah sekarang itu karena di videoin, jadi Uma bersihkan lagi sedikit areanya. Nah ini dia ya Bun, alhamdulillah ini nggak terlalu yang estetik-estetik banget, tapi yang penting rapi ya Bunda, nggak apa-apa, alhamdulillah. Oke, lanjut lagi ke area sini. Nah, di sini itu Uma biasa narok beras, magicom di sini, terus si bawang merah, bawang putih sama kentang yang dalam keranjang itu ya, Bun. Oke, lanjut lagi ke sini. Di sini Uma mau pasang si gantungan ini loh, Bun. Ini tuh sebenarnya gantungannya buat di kamar mandi ya, tapi nggak tahu deh apakah bisa dipakai di sini. Tapi karena Uma punya dua ya, Bunda dan teman-teman, jadi rencananya nanti itu satu buat narok wajan gini, satu lagi nanti mau Uma letak di kamar mandi ya. Jadi ini tuh malah lagi nyari apa, paku ya, paku, eh bukan paku, penokok kalau bahasa kami. Nah ini dia palu. Palu ya Bunda, ini Uma mau cabut dulu paku yang ada di sini. Nah paku yang ini tuh mau Uma cabut ternyata susah Bun. agak susah ya, namanya tenaga-tenaga ibu-ibu ya Bunda ya, beda sama tenaga bapak-bapak ya. Tapi dicoba terus dan alhamdulillah ini tuh bisa ya Bunda ya untuk cabutnya. Yang penting kita yakin gitu ya. Masya Allah. Nah alhamdulillah di sini langsung aja Uma pasang nih kayak gini Bun. Karena tuh ya Bunda lihat dia itu ada wajan Uma yang warna hitam itu, dia gantung di pintu. Ada lagi wajan Uma yang kecil-kecil dua itu, biasanya Uma taruh di bawah meja kompor. Jadi kayak dia itu berpisah gitu ya Bun, kepisah-pisah gitu. Kasihan ya kalau dia kepisah, makanya kita satuin aja. Bercanda ya Bun. Jadi biar lebih rapi aja gitu loh Bunda. Jadi kayak di satu tempat gitu Bun. Nah ini Uma mau pakuin, ternyata pakunya itu agak gede ya, jadi di sini itu agak susah sebenarnya, tapi Uma coba-coba. Nah karena emang bener-bener gak bisa banget, jadi Uma ganti aja ini pakunya ya Bun, karena kalau kita ngeyel nanti gak berhasil-berhasil ya. Masa kita mau ngelawan ini ya. Nah lanjut lagi, di sini Uma dapat paku yang ukurannya agak kecil. Nah alhamdulillah ini udah bisa ya Bunda ya, dipakuin aja kayak gini, alhamdulillah. Nah ini dia Bun yang Uma bilang wajan Uma yang warna hitam tadi. Nah ini dia udah agak rapi ya. Ini tuh Uma cobain buka pintu, apakah menghalangi pintu atau enggak gitu ya, ternyata enggak, alhamdulillah ya. Oke lanjut lagi, di sini Uma mau nyuci piring. Nah jadi nyuci piring ini Uma ditemenin sama anak Uma ya Bunda dan teman-teman, seperti biasa ada Dedek Zabib. Oh ya Bun, sambil nemenin Uma nyuci piring, Uma di sini mau sapa Bunda dan teman-teman dulu. Halo hai Bunda, halo hai Mam, halo hai teman-teman online Uma semuanya. Gimana nih kabar Bunda dan teman-teman semua hari ini? Semoga sehat selalu ya, semoga selalu dalam lindungan Allah, dan yang paling penting adalah tetap semangat. Amin. Buat Bunda dan teman-teman yang baru banget ini klik video Uma, Uma ucapin selamat datang ya. Salam kenal yang baru bergabung dari Uma Zaid dan Zabib. Uma Zaid dan Zabib adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kontrakan di Solok Selatan, Sumatera Barat. Jadi ceritanya Uma Zaid dan Zabib itu merantau ya Bun. Kalau aslinya Uma itu asli orang pesisir selatan Sumatera Barat. Boleh ya Bunda teman-teman yang baru bergabung tinggalin komentarnya. Insya Allah nanti kalau ada komentar yang nyantol gitu ya di video Uma ini, Uma nanti bakalan kunjungin balik video teman-teman atau channel teman-teman. Terima kasih ya dukungannya.
Nah ini dia teman-teman, udah selesai aja tadi Uma nyuci piring ya. Ternyata nggak ke-record semuanya waktu Uma lagi nyuci piring. Ya udah nggak apa-apa ya. Pokoknya intinya udah selesai aja gitu ya, piring yang banyak tadi itu. Nah ini lanjut Uma lagi bongkar-bongkar si kompor ya bun. Uma mau ngebersihin area dalamnya gitu. Ini biasanya Uma bersihkan area luar aja ya bun. Tapi Uma tuh terinspirasi dari Mak Linda Hanafi ya. Beliau tuh Masya Allah rajin banget pokoknya ya. Nah ini tuh melihatin ya perbedaannya, eh bukan perbedaannya, maksudnya kekotorannya si dalamnya ini. Oh ya, jadi ini tuh mata inspirasi dari Bunda Lidah Hanafi. Beliau tuh semangat banget kalau udah soal beberes ya. Jadi emang kadang tuh kita butuh yang kayak gitu ya bun. Butuh teman-teman yang ngasih kita semangat buat beberes rumah. Karena namanya kita manusia biasa ya, kadang kita tuh kayak bosen gitu kan ya, mau beberes, ada rasa jenuh, rasa capek yang kerjaannya itu-itu melulu gitu ya. Tapi dengan kita punya teman-teman yang saling berbagi semangat, saling memberi ilmu gitu ya. Jadi kita tuh kayak juga ikutan semangat gitu loh bunda dan teman-teman. Alhamdulillah. Nah ini tuh Uma lagi gosok-gosok ya si ini ya bagian dalam kompor ini. Sebenarnya Uma tuh lihat ya, katanya ilmunya itu kalau bersihkan ini tuh pakai yang namanya sitrun ya sama cuci piring, tapi Uma nggak punya sitrun teman-teman. Tapi alhamdulillah itu udah lumayan agak bersih ya, meskipun ada kerak-kerak yang membandelnya itu nggak bisa hilang. Insya Allah nanti ya kalau Uma ada beli sitrun, nantilah Uma bersihkan lagi. Tapi kayaknya nunggu lagi lah ya, beberapa lama lagi, karena kan ini baru dibersihkan, nggak mungkin kan ya dibersihkan lagi. Oh ya, ini tuh Uma bersihkannya udah dari, maksud Uma belum pernah Uma bersihkan dari Uma beli teman-teman. Baru ini udah berapa tahun ya Uma nikah ya, pokoknya udah lebih kurang 5-6 tahun lah gitu ya. Nah ini dia teman-teman, udah bersih ya alhamdulillah. Meskipun gak bersih banget, tapi ya kelihatannya udah bersih lah ya bun. Nah ini juga udah bersih alhamdulillah, udah kinclong lagi pokoknya. Buat bunda teman-teman yang punya mungkin kompor-kompor yang udah lama gak dibersihkan, ayo bun kita sama-sama bersihkan kompor yuk. Semangat ya, pokoknya bersihkan kompor ini gak terlalu sulit ya bunda teman-teman. Ada di dalamnya itu besi kayak gini tuh, cantolannya itu diteken aja terus dibuka aja. Gak apa-apa, yang penting kita coba dulu ya bun. Kalau bunda teman-teman misalnya sulit nih buat bukanya, boleh cari tutorialnya banyak ya, ada di YouTube, ada di TikTok juga bisa ya bun. Oke lanjut lagi, di sini Uma mau bersihkan area bawah kompor. Ini tuh Uma lagi sapu-sapu ya bun. Seperti biasa area bawah kompor ini kalau selesai Uma nyuci piring pasti banyak banget air di sini ya bunda dan teman-teman. Dan harus dibersihkan cepat, takutnya nanti kalau nggak dibersihkan anak-anak nanti jatuh gitu ya kalau lewat sana. Karena ini kan jalan menuju ke kamar mandi ya, apalagi Abang Zaid itu sering ke kamar mandi. Takutnya nanti malah jatuh gitu karena licin bekas dari cucian piring, makanya harus langsung dibersihin gitu ya. Oh ya, kalau untuk bersihin ini tuh mah pakai air aja ya bunda dan teman-teman. Nih disiram-siram aja kayak gini, terus disapuin kayak gini ke kamar mandi. Nanti di kamar mandinya itu Uma lanjutin lagi siramnya untuk masuk ke lubang pembuangan terakhirnya gitu ya bunda. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya buat bunda dan teman-teman yang udah setia nontonin video Uma sampai selesai. Semoga video sederhana ini, dapur sederhana ini dapat menginspirasi sih bunda dan teman-teman buat bebersih juga. Insyaallah jumpa lagi di video Uma selanjutnya ya. Uma mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.